Lembaga Kearsipan Indonesia dimulai pada masa pemerintah Hindia Belanda bernama Land Archief atau Arsip Negara. Nah, secara de facto berdiri dengan penunjukan seorang arkiv atau Land Archivaris, itu namanya Van der Sees, J.A. Van der Sees, menjadi arsiparis negara dengan surat keputusan pemerintah, khususnya keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda nomor 23 tanggal 28 Januari 1892 yang tercantum juga di lembaran negara atau Statblad nomor 34. Nah, secara otomatis lembaga kearsipan berdiri dengan diangkatnya seorang Land Archief. Sebenarnya kalau dirunut tentang sejarah kearsipan sendiri, sudah ada penelitian di tahun 1816 oleh seorang profesor namanya Hede Molesberg. Dia meneliti tentang lembaga kearsipan. Lalu dari perhatian pemerintah sendiri itu sudah ada sejak tahun 1828, di mana sudah ada keprihatinan dari pemerintah Hindia Belanda sendiri perlu adanya keamanan lalu akses arsip terhadap arsip pemerintah, juga terhadap keamanan dari penyimpanan arsip tersebut dari bahaya kebakaran. Nah, itu diatur dalam resolusi nomor 4 tanggal 22 Februari 1828. Nah, itu tercantum juga di tambahan lembaran negara nomor 1621. Nah, peristiwa penting sebenarnya untuk lembaga kearsipan itu keluar adanya publikasi dari pemerintah Hindia Belanda tanggal 13 Januari 1854 nomor 64, itu di Statblad nomor 18, mengenai akses tertutup terhadap arsip-arsip atau dokumen penting milik pemerintah, termasuk di situ akses terhadap tempat penyimpanannya. Bagi pemerintah, Land Archief itu menjadi pusat penyimpanan arsip rekaman kegiatan pemerintah yang memudahkan pemerintah untuk mencari informasi yang dibutuhkan terkait pembuatan kebijakan. Walaupun Land Archief itu telah berdiri, bukan berarti lembaga kearsipan ini punya gedung sendiri. Jadi ruang penyimpanan arsip itu pada lembaga kearsipan itu berubah-ubah tempat. Itu yang menjadi konsen pemerintah, mulai dari penyimpanannya itu dulu di gedungnya kita sebut di Istana Dendels ya, atau dikenal dengan nama gedung Kementerian Keuangan, itu di Lapangan Banteng, terus nanti pindah lagi ke daerah bagian barat Jakarta, itu ke gedung Harmoni, dan terakhir itu ada gedung yang dimiliki oleh seorang pegawai VOC, itu namanya Rainer de Klerk. Nah, di situ akhirnya menjadi pusat dari lembaga kearsipan sampai tahun 1980-an, itu di Jalan Gajah Mada. Jadi struktur organisasi Land Archief sendiri sempat mengalami beberapa kali perubahan mulai tahun 1920 sampai dengan 1940. Jadi banyak faktor yang mempengaruhi lembaga kearsipan sehingga tugasnya tersebut berkali-kali mengalami perubahan. Di tahun 1923 itu pernah mendapat tugas si lembaga kearsipan itu menjadi komisi Van Tulich Opheid Archief, di mana tugasnya adalah selain memelihara arsip juga dia melakukan pencegahan atau preservasi terhadap arsip. Lalu di tahun 1927 itu tugasnya juga berubah lagi karena situasi politik.
lembaga kearsipan memiliki tugas mengawasi kinerja dari lan arkiv arkivaris. Jadi lan arkivaris itu ditugaskan untuk membuat laporan setiap dia bekerja. Nah, itu sama dengan SKP kita sekarang. Dan selain itu juga semua keputusan harus melibatkan lan arkivaris. Nah, secara stuck atau secara stabil itu baru mulai 1930-an di mana tugas dari lan archive itu dia melestarikan, menata, membuat jalan masuk semua arsip yang ada di lan arkiv sesuai dengan standarnya. Lalu membentuk dan mengembangkan arsip Hindia Belanda. Maksudnya arsip-arsip pemerintah Hindia Belanda itu ditata dan dikelola. Dan selain itu, lembaga kearsipan pada saat itu di tahun 1930 punya tugas juga berkontribusi terhadap pengelolaan dokumen dari pemerintah serta memberikan informasi yang sangat penting terkait kejadian atau sejarah yang terjadi pada saat itu. Pada periode pendudukan Jepang, tidak ada perubahan yang signifikan terkait fungsi maupun struktur dari lan arkiv, kecuali perubahan nomenklatur dari lan arkiv menjadi namanya Gunseikabu Kobunsyokan. Itu mulai tahun 1942 sampai 1945. Perubahan itu juga berpengaruh pada penggunaan bahasa di mana bahasa Belanda diberhentikan dalam periode tersebut dan digantikan dengan bahasa Melayu. Nah, di tahun 1943 itu ada seorang petugas arsiparis atau lan arkiv itu yang ditangkap. Jadi otomatis pada periode Jepang itu tidak ada kegiatan yang benar-benar berjalan karena sepenuhnya tentara Jepang menguasai dan mengelola lembaga kearsipan yang pada saat itu memang sangat dianggap rahasia. Pada periode Jepang sebenarnya juga lembaga kearsipan tetap mengeluarkan asal-usul tentang nama orang, tapi lebih banyak orang-orang Jepang. Kalau pemerintah pada zaman Republik sesudah pasca kemerdekaan itu terjadi pasang surut terkait perhatian atau fokus pemerintah dalam bidang kearsipan. Ketika pasca kemerdekaan setelah Jepang keluar dari Indonesia, itu ada dibentuk yang namanya arsip negeri di bawah Kementerian Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan. Nah, mengikuti situasi politik pada saat itu, lembaga kearsipan kemudian dikuasai oleh NICA atau Netherlands Indische Civil Administration, di mana kedudukan dari lembaga kearsipan itu secara terus-menerus hampir berganti sampai 5-6 lembaga yang membawahi masalah kearsipan. Dan yang terakhir itu benar-benar lembaga kearsipan itu memiliki nama secara khusus, itu menjadi arkip negara di tahun 1971 dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1971. Kalau dari analisa saya terkait arsip-arsip yang ada, itu ada beberapa tonggak sejarah di bidang kearsipan. Pertama, ketika penunjukan Profesor R. Sukamto menjadi pemimpin lembaga kearsipan pertama kali itu di tahun 1951.
Kemudian ada perubahan nama dari Arsip Negara menjadi Arsip Nasional itu di tahun 1959, itu tonggak yang kedua. Lalu di tonggak yang ketiga, ketika dikeluarkannya keputusan Presiden tentang penetapan Arsip Nasional sebagai lembaga pemerintah non-departemen yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Nah, tonggak paling puncak di bidang kearsipan itu adalah ketika lahirnya Undang-Undang Kearsipan nomor 7 tahun 1971, tepatnya tanggal 18 Mei 1971. Jadi kenapa tanggal 18 Mei itu ditetapkan sebagai hari kearsipan? Fakta keras atau fakta yang tercantum itu sangat jelas pada Undang-Undang Kearsipan nomor 7 tahun 1971 yang diundangkan secara resmi tanggal 18 Mei 1971 yang menjadi tonggak sejarah kearsipan di Indonesia. Jadi dengan disahkannya undang-undang tersebut memberi peluang kepada Arsip Nasional bergerak lebih luas di bidang kearsipan, mulai dari sistemnya, lalu sumber dayanya, kelembagaan, sampai ke aspek sarana prasarananya. Jadi kalau publik ingin mengakses tentang sejarah lembaga kearsipan itu bisa, pertama ada dua cara. Jadi pertama dia bisa searching secara online di lamannya ANRI, jadi ANRI Go.id, itu nanti ada sarana bantu yang memandu pengguna untuk mencari arsip yang diinginkan. Lalu yang kedua, bisa datang langsung ke Arsip Nasional itu di layanan arsip di bawah Direktorat Layanan dan Pemanfaatan untuk meminjam arsip-arsip. Tapi jangan lupa harus registrasi dulu ya. Itu bisa. Nah, untuk beberapa literasi mengenai lembaga kearsipan nanti bisa dicari pada sarana bantu pencarian arsip itu pada inventaris LAN Archive. Itu ada di nomor arsip 70-77. Lalu arsipnya Alkemene Sekretari yang seri Rute Bundel MGS. Itu juga ada di nomor 4065, 4285. Lalu di inventarisnya Alkemene Sekretari yang Rute Bundel TZGAG itu juga ada tentang lembaga kearsipan. Lalu kalau itu kan yang periode kolonial. Nah, yang untuk periode republik itu bisa ditelusuri di arsipnya Kementerian Hubra. Itu ada nomor 11, nomor 30, nomor 81. Nah, silahkan bisa mencari di sarana bantu tersebut. Untuk arsip sendiri tentu saja harus didukung dengan berbagai literasi. Nanti pengguna bisa mencari literasi terkait text script, itu ada sejarah tentang lembaga kearsipan itu dari mulai tahun 1816 sampai 1854 itu sudah ada penelitian mengenai sejarah kelembagaan. Lalu Arsip Nasional sendiri sudah membuat berbagai literasi mengenai ANRI dalam gerak langkah 50 tahun Indonesia Merdeka,
lalu Andri melestarikan memori kolektif bangsa, dan yang terakhir ada seorang arsiparis di Arsip Nasional yang secara khusus itu Mbak Intan Widibina melakukan penelitian tentang lembaga kearsipan atau LAN Arkiv. Silahkan datang ke Andri untuk melakukan penelusuran.